Okay guys, selamat sore. Hari ini kita akan membuat tutorial. Tutorialnya ganti kampas rem ini. Kampas rem. Nah, kalau saya kan punya alat ini. Ini namanya treacle untuk menurunkan piston ini. Kunci T8. Kunci T8 buat buka baut ini. Ini mata sok ukuran T40. Ini buat di sini. 14, 19. Nah, kita anggap aja kita cuma punya ini dua. Punya ini dua. Sama 8. 8 terserah mau 8 apa. Anggap aja kita cuma punya ini. Ini sama ini, ini kita nggak usah. Ya. Untuk yang nggak punya alatnya. Caranya ini buka dulu ban. Lepas semuanya. Ini taruh dulu. Ini pasang kembali lagi. Nah, buka ini dulu. Ini buat 8. Ini dibuka dulu. Nah, ini bot penahan kampas. Sampai lepas. Atau bisa juga langsung cabut. Harus terlepas dulu ini. Ini bautnya 8 penahan ini. Nah, kita lepaskan dulu ini. Ini kapasnya. Baru kita cabut. Terus ini dikasih oli sedikit. Dikasih oli. Dan ini dikasih oli. Ini untuk yang gak punya alat. Caranya ini masuk di sini. Kunci di 19 T tadi 19 ditekan. Nah, tekan seperti ini. Sampai ini turun rata. Terus dipasang kembali. Terus ini dikasih oli juga.
ini udah turun, kita kembalikan lagi. Kita masukkan kembali. Cara pasang kampas yang barunya. Kan seperti ini posisi barangnya. Ini jangan lupa. Ini buat penahan yang di sini nih. Nah, lubang ini. Jadi gini. Oke ya. Nah, ini kan kampas baru. Yang dipasang yang mana dulu? Ininya dulu. Nah, ini dulu. Caranya pasang ke sini, cus. Baru bautnya masuk ke sini. Setelah itu ini lagi. Ininya harus ngadap ke ini. Atas ini. Yang gini. Baru masuk. Setelah itu dikunci. Setelah itu baut ini dikunci. Dikencengin sekali. Kita buka dikit sekali. Nah, setelah selesai baru kita pasang bannya kembali. Kita pasang kembali baru. Seperti biasa pasang bannya. Nah, kalau kita biasanya ada kunci, namanya kunci ini. Kalau ada T40 ini kan T40. Itu tanpa bongkar ban. Ban ini enggak dilepas, ini enggak dilepas. Cukup melepas baut ini dua. Lepas baut dua ini sama baut ini. Maka bisa diganti. Nah, berhubung kita anggap aja kita enggak punya ini. Kita enggak punya bintang, bikin bintang 40 kita manual, berarti buka ban, buka ini, lepas, just ini dibuka, ini tetap posisinya, tapi ini bisa lepas ya, kira-kira paham ya. Nah, untuk buka baut ini ke kiri. Berlawanan sama jarum jam itu buka baut. Kalau kunci itu ikut arah jam, arah jam. Perhatikan ya. Ini buka. Terus ke kiri. Putarannya ke kiri. Ini kunci. Nah, ini kunci, ini ke kanan. Wah, ini kunci. Di mana yang di bawah? Sama. Ini kita muter gini. Kalau ini ke bawah, ini muter gini. Intinya arahnya putarannya ke gini. Itu ngebuka. Kalau ngunci putarannya gini. Nah, kalau bautnya di atas bukanya gini. Itu buka. Kalau ngunci ini putarannya. Oke ya. Oke, sekian dulu. Kita lanjut ke lain kali lagi. Terima kasih.